itu cara mengukur tikung, cara mengukur tikung. Satu dari lima terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Muhammad Ramdanu atau Danu, memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Subang, Kamis 25 April 2024. Dalam persidangan, Danu diminta untuk memeragakan bagaimana terdakwa Yosef, ayah dari Amel, dan suami Tuti menghabisi nyawa istri dan anaknya tersebut. JPU menampilkan beberapa barang bukti seperti stick golf, pakaian korban, ember hingga gayung. Jaksa kemudian meminta Danu untuk memeragakan adegan di malam kejadian pada 18 Agustus 2021 lalu itu. Saya agak tertarik dengan detail cara mengukur tikung. Karena nanti ada di situ bisa lihat cara mengukur tikung ke YouTube seperti apa. Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan ini seperti apa? Gini mas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.